Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamaran yang nyongki genit banget lur. Tek urusin mendilis-mendilis ngezoom dewek ya. Orang apa-apa sih yang penting temen kabeh sahabat oye-oye. Orang bosan ya karo video ini nyong. Mosok video bis besok disoteng. Kali-kali yo sing pening-pening disoteng ya. Ben sampean kabeh orang ngantuk lur yakin lur. Pokoknya tetap semangat, ojo pendor, ojo mundur, dan tetap tak dongakno kabeh buat para temen sahabat. Oh iya, oh iya, sir. Semoga dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun dan selalu rezekine lancar seperti jalan tol nek ora macet ya, lur. Di depan saya ini sudah beberapa ada armada-armada yang masuk terminal Tanjung Priok angkatan sore ya. Kali ini aku melipir terminal Tanjung Priok sore-sore lur. Habis kerja mampir ya. Dan ternyata di depan saya juga sudah ada armada dari PO Arianto, ada armada dari Murni Jaya. Angkatan sore nanti sekitar pukul jam 5, jam 6 sampai jam 7 ya, sampai jam 8 malam. Lagi armada dari Sinar Jaya Wonosobo yang baru masuk ya teman-teman. Di sampingnya juga ada MD Wantara Ayu Pekalongan. Dan ini sing warnane oranye armada dari PO Arianto Pekalongan Raya. Wah ini armadane, armadanya luar biasa. Tapi menurut aku ya, tapi kadang menurut sampai untuk armada yang sudah kusam, yang sudah usang ya. Tapi ora apa-apa, walaupun armadane kusam, insya Allah jadi rebutan ya, mantap jiwa. Kalau menurut aku ya masih keren, warnanya oranye koyo jeruk nutrisari yo, kinis-kinis ya. Di sampingnya ada Sahalah ya teman-teman yang masuk di terminal Priok sore hari ini menuju Pati Kudus ya, Pati Kudus. Dan yang satu ini Pak Haryanto menuju Pekalongan. Pengganti dari 199 Kapolista ya. Armada dari Sahalah, PO Sahalah diberangkatkan ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Dan nanti armada dari PO Haryanto Pekalongan diberangkatkan sekitar pukul 7 sore ya, nanti azan maghrib. Dengan harga tiket Rp150.000 menuju Pekalongan, monggo silakan buat teman-teman dapatkan Pekalongan Raya. Dan disusul oleh armada dari Murni Jaya. Murni Jaya pun diperangkatkan langsung atau meninggalkan atau keluar dari terminal Tanjung Priok. Luar biasa. Armada dari Agra Mas pun keluar ya, keluar dari terminal Priok, berangkatkan menuju Wonogiri ya. Mantap jiwa. Wonogiri Pacitan ya, Pacitan bukan ya. Terus pokoknya Wonogiri Pacitan lah. Dan yang ini lor, armada dari PO Haryanto. Aduh ini armadanya warnanya seger banget. Pekalongan Raya dan sudah ganti julukan ya, yang tadinya Al Jawa sekarang sudah ganti apa tuh tadi ya?
Aisyah ya, Aisyah apa bukannya? Di ujung paling depannya ada remada-remada berjajar rapi dari Luragung, Murni Jaya, Budiman, Nagramas, Arimbi, dan yang baru datang dari armada Damri ya, luar biasa nih Damri yang menurunkan penumpang. Penumpang pun akan naik armada apa aja nih ya. Biasanya Damri ini dari bandara ya teman-teman, bandara menuju Tanjung Priok. Penumpangnya dari Tanjung Priok juga menuju ke daerah Jawa. Yang baru datang lagi armada dari Becu. Armada Becu nih, armadanya gede banget ya, Junong, Nonong. Ini armada yang terbarunya Becu nih lor, luar biasa. Langsung menaikkan para calon penumpang, langsung diperangkatkan ya Becu. Yang mau ke Jepara monggo bisa naik armada Becu, luar biasa. Ini ada armada dari bocah-bocah kecil ya. Ini apa namanya tuh? Ondel-ondel apa badut ya? Pengamen badut Terminal Tanjung Priok, bocah-bocah kecil-kecil, bocil-bocil ya. Datang lagi armada dari Agramas nih teman-teman. Luar biasa Agramas yang baru datang Terminal Tanjung Priok. Untuk mengisi keberangkatan sore hari ya, monggo silahkan yang mau naik Agramas ya, bisa langsung datang Terminal Tanjung Priok, Wonogiri, Pacitan. Luar biasa armada nih, disusul belakangnya oleh Budiman, diberangkatkan Budiman. Dan ini para calon penumpang dan aksi para Sarkawi, luar biasa. Aksi para Sarkawi untuk menawarkan tiket atau menawarkan PO yang mau dinaikin para calon pemudiknya, luar biasa. Pokoknya tetap selamat sampai tujuan, jaga kesehatan dan jaga barang bawaan Anda supaya tidak tertukar oleh barang tetangga. Budiman diperangkatkan ya teman-teman, dan disusul oleh armada dari Sinar Jaya yang baru masuk Terminal Priok. Disusul armada dari Murni Jaya, luar biasa Murni Jaya. Dan jika ada kata-kataku yang salah atau tidak berkenan di hati sampean, atau kata-kataku yang salah kata, tolong diluruskan ya di kolom komentar. Video pun aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga